Halo bosku, jumpa lagi di channel saya Muhammad Faizin. Ini stok baru masuk ya, Daihatsu Ayla tipe R, transmisi otomatik 2022. Ini yang 1.2 ya. Kalau dari segi masih original total ya, sama bodi masih ori, belum ada yang cat. Terus interiornya juga masih bersih dan mulus, wangi lah bosku pokoknya. Ban-ban masih bawaan asli 2022. Ini pajak bulan 9 2024. Nah, ini tampak dari luar sebelah kiri bodinya mulus bosku. Ya cuman peret-peret kecil di bumper aja. Nah, ini dari ban. Masih tebal semua. Ini kita sepil interior dalam. Nah, ini joknya masih ori ya, masih kain kutru. Nah, sudah touchscreen, sudah diganti ini sama pemilik sebelumnya. Ini buku servis, manual book lengkap nih. Ya, cari mobil city car yang irit ya ini bosku. Transmisi matic buat luar kota, kota-kota masih oke bosku. Nah, ini versi kedua juga masih mulus dan bersih ya, joknya enggak ada yang kotor. Wangi bosku interiornya. Tampak belakang juga masih mulus ya. Ini proteksinya masih ada bawaan dari Daihatsu. Kalau sensor parkir memang standarnya ya ada. Nah, bagasi cukup luas lah bosku. Barangkali kalau cari mobil Toyota Agya juga ada kita, 2022, 2021 ada semua, manual matic ada. Ini tampak dari kanan bodinya. Nggak ada yang lecet bosku, cuma ini aja. Nggak. Ini kan pemakaian wajar bosku, masih dari pabrik. Jadi pemakaiannya orang kan wajar lah, tapi belum ada yang repair. Kita spill kilometer ya. Nah, ini bos, AC sudah digital ya. Kilometer jalan 23.000 bosku. Spion sudah di track. Nah, insya Allah mobil ini tinggal pakai aja bosku. Barangkali pembelian cash atau kredit bisa saya bantu, DP minim 10 juta 15 juta bisa bosku. Nah, ini ruang mesinnya ya, sangat bersih, pokoknya fresh bosku. Kalau pembelian mobil di tempat kami Kris Mobil, bisa dicek di TikTok ya, ada juga Kris Mobil tekennya juga ada, IG-nya juga ada, cabangnya juga ada 4 tempat ya. Jalan Kutisari Besar nomor 11 Surabaya, sama DTC lantai 5, terus sama Barata Jaya nomor 53, ada lagi yang Barata Jaya 15 sama 17. Semua itu kan punyanya Kris Mobil, cabangnya ada 4 bosku. Bisa dikontak di marketingnya semua, nanti lebihnya bisa diklik di Google aja. Oke bosku. Jalan bosku, insya Allah unit ini sangat bagus bosku, dijamin. Dari mulai kaki-kaki tidak ada yang bunyi, masih standartan, interior juga bersih. Nah, ini setir kan masih berjeru, aslinya juga dingin. Kilometer jalan 23.000, servis rekor, cuci serep lengkap semua.
mobil aman, tidak ada bekas laka atau banjir. Nah, ini bosku, sebelah kanan kan ini ada bengkel car wash, body repair, terus sama pergantian uli. Nah, car wash ini bosku, untuk warga Surabaya lah. Ini untuk showroom kita yang di Kutisari. Berbagai merek mobil bosku. Kalau dari segi kaki-kaki, nggak ada yang bunyi itu, nggak ada standaran mas ya. Ini jok-joknya masih keras kok. Pemakaiannya pemakaian pribadi, bukan bekas taksi online. Emang kadang ada yang nawarin mobil stiker, tapi bekas online kita tidak ngambil bosku. Mendingan memakai langsung dengan kilometer yang rendah, nggak terlalu banyak. Jadi untuk perawatan selanjutnya lebih enak bosku. Ya, barangkali untuk cari mobil SUV, monggo bosku, ada kita bosku. Untuk Fortuner VRZ, Innova Reborn juga ada. Untuk mobil MPV juga ada, BRV, Mobilio. Pokoknya banyak bosku, bisa telepon saya atau WA. Barangkali minta video, foto yang lebih detail lagi. Kalau untuk Ayla yang CC 1200 kan 4 silinder bosku, kan lebih enak. Dari dalamnya kabinnya itu enggak terlalu getar. Kemarin kita dapat Ayla tipe X 2018 bosku, sorry. Itu kemarin sudah sold out. Itu kilometer cuman jalan 60.000. Ya memang agak getar dikit ya, mungkin dia 3 silinder. Tapi mobilnya bagus bosku. Alhamdulillah sudah sold out. Pajaknya juga baru, nopol baru kemarin. Sudah dicek 2 kali. Pembelinya juga oke sama unitnya. Mungkin tahun pertama dari baru ya. Itu juga murah bosku. Untuk harga bisa bosku tanya-tanya, komentar di YouTube saya ya. Terima kasih bosku. Jangan khawatir bosku, kalau minat unit mobil Daihatsu Ayla tipe R transmisi Matic 2022 bisa telepon saya atau video call biar detail. Nanti kita kirimin video untuk keseluruhan mobil ini. Oke bosku, saya doakan sehat selalu. Terima kasih.